Berikut ini cara untuk split screen di HP Realme. Jadi untuk kalian pengguna Realme langsung saja berikut ini. Split screen itu membagi layar menjadi dua. Jadi caranya kita bisa langsung lihat pengaturannya di sini. Buka pengaturan. Dari pengaturan ini pilih alat praktis yang ini. Nah biasanya itu ada menu layar belah yang ini. Pilih layar belah. Kalian lihat di sini kalau kita ingin pakai 3 jari silakan ini. Aktifkan. Jadi kalau kita ada nemu satu aplikasi gesek ke atas 3 jari, dia akan split seperti ini. Pilih aplikasi selanjutnya. Kemudian kalau kalian yang ingin split pakai reset up itu silakan pilih reset up icon 3 garis di tombol navigasinya. Pilih icon 2 titik, pilih layar belah. Nah, buka aplikasi selanjutnya untuk split. Kemudian langkah selanjutnya itu pakai, nah yang ini tadi pakai tombol yang ini yang kita praktekkan di icon 2 garis. Kemudian yang ini pakai navigasi, tekan lama navigasinya. Reset up 3 garis itu tekan lama, dia akan split juga. Kemudian pakai bilah samping cerdas. Nah ini harus diaktifkan di bagian ini, bilah samping cerdas. Aktifkan, terus kalau kita lihat di sini kan ada menu. Nah, kalau kita ingin split, tekan lama, tidak mendukung layar belah. Seret keluar, nah dia akan split. Jadi seperti itu. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.